Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti adalah figur tokoh yang memiliki hubungan dan kedekatan dengan para alim ulama, para habaib, dan para kiai di Jawa Timur. Sehingga dukungan pun terus datang untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaini di Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti didoakan agar sukses oleh Gus Zain beserta para jamaahnya. Sahabat saya, saudara saya, Insinyur Haji Bapak atau Mas Lanyala Mataliti, beliau insya Allah nyalonkan gubernur Jawa Timur. Doakan si khusu, si pataru. Mungkin minggu ini Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar nanti panjenengan tumuh mati, ini beliau, kalau mungkin lihat di televisi atau di koran, ini Mas Nyala, Nyala Mataliti. Oke, doakan. Mungkin-mungkin kabul hajatnya, karena beliau habis ini harus ke Mojokerto. Beliau ini background pernah dan sampai sekarang Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Kadin, dan banyak lagi organisasi-organisasi lain. Mudah-mudahan yang dipimpin dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang diridhoi, dipakai, disafaati Rasulullah SAW. Audio Jungle.